hari ini mau memandikan kambing ini. Yang putih ini. Kambingnya ini. Oh. Ini kambingnya kenapa ini mau dimandiin, Mas? Ini kambingnya tadi kemarin itu membawa tempe. Plastik sapi. Aturannya SOP-nya kebersihan dalam kandang dan SOP dalam adalah memandikan dan mencek kesehatan agar siap perah, kualitas susu baik dan kesehatan terjaga. Oh, ini biasanya dipisah sama tempenya itu berapa hari? Setelah berapa hari? Gimana? Tempenya itu dipisah sama indukannya itu berapa hari? Sekitar tempe lahir bersama induknya itu kalau di Sinambi itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu melihat kondisi tempe tersebut. Kalau tempe tersebut perkembangannya dengan indukannya baik dan tidak ada gangguan kesehatan ataupun yang lain, 2 minggu paling cepat. Kalau melihat dari kesehatan, segi kesehatan dan anu bisa lebih, bisa sampai 1 bulan sampai bisa sampai 2 bulan. Masalahnya yang dipentingkan adalah cempe juga itu, kelangsungan cempe itu lebih penting di samping kita pemeran susu itu gitu. Kalau mandiin cempenya itu pakai apa, Mas? Mandiin cempe itu pakai air yang mengalir dingin sama sampo. Biasanya samponya itu yang mengandung mint yang agar bisa merangsang si cempe, si betina itu lebih dingin dan nyaman gitu. Oh gitu. Kambing bisa mengalami kelembapan pada kulit dan menyebabkan jamur-jamur datang. Nah, makanya itu kita keringkan di kandang terbuka, di kandang semi koloni, atau bisa diikat di luar. Jadi untuk teman-teman yang mau memandikan kambing, saya sarankan melihat kondisi cuaca terlebih dahulu. Ketika kondisi cuaca itu tidak mendukung, saya sarankan jangan dulu untuk membandingkan kambing.
untuk sedikit ilmunya bersama si Nambi Farm dalam hal memandikan kambing dan sedikit kegunaannya. Lain waktu saya akan bertanya dari hal-hal lain lagi. Trik dan tips yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bagi teman-teman ternak, bagi teman-teman yang mempunyai ternak. Semoga bermanfaat, bisa menyaluk, bisa Anda lebih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam ternak.